akan coba berbincang-bincang dengan barista dari Cafe Panah. Nah, ini kebetulan ini Pak Yus, ya, di samping saya ada Pak Yus. Ini baristanya ini adalah putranya Pak Yus. Putra yang nomor 2. Oke, kita coba. Namanya siapa, Pak? Ya, jadi namanya Raffi, ya. Raffi. Nah, ini kebetulan belum barista profesional, kita juga masih belajar. Tapi silakan nanti Pak Yus. Oh, misalkan cappuccino itu apa saja sih? Cappuccino. Oke, siapa nih, Dek? Rafli, ya. Oke, Rafli. Rafli mungkin udah mau belajar banyak ya mengenai kopi-kopi ini, ya. Jadi katanya ada kopi cappuccino ini. Kalau cappuccino ini, ramuannya apa aja tuh? Oke, espresso. 30 ml. Terus susu 1 sampai 2 ml. Ada ramuan lain kira-kira? Dari ramuan ya, misalkan ada rahasia tertentu. Kalau rahasia nggak akan disampaikan di sini. Yang penting ada ramuan. Tapi biasanya memang apa yang ada yang. Nah, selain espresso apa lagi? Ada cafe latte. Cafe latte hampir sama cappuccino. Tapi kom susunya lebih tipis. Lebih tipis, ya. Nah, ini yang ada Vietnam, apa itu Vietnam drip itu? Vietnam drip itu jadi kopi kinolik, ya. Kalau pakai campur sama susu pendamban itu. Ya, jadi ada apa, ada cup kayak gitu ya di atas ya. Alatnya itu alatnya itu. Oh iya, alatnya. Terus yang apa Fiat Latam itu apa tuh ya? Latam. Hampir sama. Nah, kopi-kopinya ini ya, kopi dari mana aja kira-kira ya? Apa Jawa Barat, khusus Jawa Barat atau seluruh Indonesia aja kopinya? Seluruh Indonesia ya? Jawa Barat. Nanti yang saya buatkan yang nanti kopi apa, yang cappuccino itu dari kopi Jawa Barat ya? Itu pakai blend campuran. Nanti bisa kita lihat coba cara membuatnya. Nah, sekarang kita coba lihat nih ya, ini kopi ini akan membuatkan mengenai kopi cappuccino ini. Saya pengen merasakan sekali nih kopi cappuccino ini. Kalau saya belikan di bawah ini cappuccino, ya aja ya, ini rahasia. Oke, selamat siang, silakan coba.
coba ini, silakan. Lainnya dengan kopi di luar. Sahabat menikmati kopi yang benar-benar kopi, datanglah ke Cafe 46. Silakan. Baik sahabat nih. Tadi Pak Edi sudah mencoba mencicipi cappuccino-nya buat anak-anak terapi. Kemudian juga nanti Kang Doni nih mau nyobain juga bisnisnya buat anak terapi. Dan kalau saya boleh cerita nih, mungkin anak saya masih ini ya. Terapi ini nggak ada basic sebetulnya. Dia itu baru kenal kopi itu, mau dikatakan baru 6 bulan kebelakang. Asalnya sih nggak pernah minum kopi seperti ini. Dia gamer, kan adanya gamer lah gitu ya. Jadi, tapi dengan kemauan gitu, ingin mencoba berubah, mencoba sesuatu yang lain, maka untuk beberapa khusus itu juga akhirnya bisa lah mengolah kopi seperti ini. Jadi nggak ada basic dari apa ya, dari misalkan dulu pernah pengalaman di mana atau apa di kafe, nggak ada sama sekali. Jadi sahabat tadi yang seperti saya bilang tadi, jangan takut memulai. Kita punya apa, bikin planning, eksekusi. Mungkin dari pengetahuan dari apa dulu sekarang dari mana? Sekolah itu ikut TKP Pak dulu. Oh, jauh sebetulnya. Jauh sekali. Nah, saya kuliner ya, bukannya dari NA gitu. Siapapun ya, dari kecil apapun kita membuat kopi ya. Belum disebut barista sih, karena memang ada sertifikatnya lah. Tapi kami nih berdua pernah ikut khusus latihan. Latihan kopi ya, latihan training mengenai inilah membuat kopi. Jadi teman-teman kalau memang mau berusaha jangan takut tidak bisa. Eksekusi, belajar, eksekusi lagi. Jadi kita sambil belajar terus, nanti kita akan menemukan yang sesuai dengan apa yang passion kita. Putus asa juga gitu kan. Ya, bikin satu kafe itu belum tentu juga langsung booming. Bisa saja, kafe ini satu hari gak ada pelanggan sama sekali, Pak. Tapi ya, kita nikmati, kita sabar, kita berserah diri, kita berdoa. Ya, insya Allah targetnya sih 10, 5, 20 gak masalah. Itu kita jalankan. Ya, itu memang mulainya juga dari nol dulu. Jadi itulah pertemuan dari saya dengan Pak Julius dengan Rapi. Gue udah tau nih, ini orang kalau kopi ya. Terima kasih. Nanti jangan bosan kesini Pak Edi. Ya, Robi ya. Sukses ya. Terima kasih. Bangga Robi ya.